Halo, selamat pagi. Lagi ngapain di sini? Untari ya? Oh iya betul. Wah, ini dia ternyata Ibu Untari, guru keluarga negaraan. Luar biasa, pasti Ibu mengajar dengan penuh kasih sayang dong Bu ya. Oh iya. Dengan kesabaran yang tinggi ya. Itu udah jelas sebagai seorang guru tentunya harus sedemikian rupa ya. Apa ya, seperti apa Bu? Ah, ya harus perhatian, harus penuh kasih sayang, bagaimana. Kalau misalnya dari segi cara Ibu mengajarnya, gimana Bu? Sekarang yang nomor satu dulu. Karena saya itu kalau yang namanya mengajar, sersan. Apa tuh, Bu? Santai. Lagi belajar tuh dia agak menegangkan. Saya kalau memberikan hukuman, apalagi terlambat, gitu, saya nggak pernah disuruh dia pulang. Tapi saya suruh di kelas, tapi dengan hukumannya itu berdiri. Banyak juga bukan tempat-tempat yang jadi pelarian bolos anak-anak sekolah ini. Tapi ada satu tempat lagi yang gak kalah seru untuk jadi tempat bolos. Yaitu... Halo, selamat pagi. Lagi ngapain di sini? Ini kan jam sekolah bukan? Ini dia temannya. Halo, lu ngapain di sini? Nemenin dia sebenarnya. Jadi lu bukan cabut ya? Enggak. Serius? Yang benar. Benar. Nih sepatunya kemana? Oh ngapain? Jangan-jangan lu siswa sekolah tapi usaha sampingannya apa? Ini ya tukang bersih-bersih banjir gitu ya? Bukan mas, ojek payung. Oh ojek payung. Nah sekarang saya sudah ada di depan satu sekolah. Saya akan ketemu kepala sekolahnya untuk melaporkan hal ini. Selamat siang Bu. Mau ketemu dengan kepala sekolah ini bisa? Selamat siang Pak Prasono. Saya John dari Trans TV Pak dari Jelang Sore. Pak begini nih Pak, saya baru cerita sama Bapak Wakas Sek yang satu lagi. Kalau kita baru menemukan nih hari ini Pak, anak siswa-siswa Bapak dari sekolah ini yang bolos sekolah Pak. Iya. Nah sekarang saya mau menantang Bapak nih Pak. Wah Bapaknya pasrah kayaknya ini yang satu ini ya. Saya mau menantang Bapak nih Pak. Bapak bisa nggak kasih waktu saya 10 menit, kita antar Bapak ke tempat anak-anak yang bolos itu. Nanti di sana Bapak bisa kasih, terserah Bapak. Bapak mau kasih nasihat atau Bapak mau bagaimana sama anak-anak itu boleh. Gimana Pak? Berani nggak Pak? Dekat sini kok Pak, paling 10 menit. Berani? Berani. Tepuk tangan dulu. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Pras. Pak Pras, Pak Prasono. Ya kita tantang Bapak untuk melihat anak-anak ini ya. Ayo Pak. Saya berhasil membawa Pak Prasono, panggil kepala sekolah. Iya. Kenal dengan Bapak ini nggak? Kenal sama Bapak ini? Hah? Kenal apa nggak? Adik-adik kenal nggak? Siapa? Pak Pras! Pak Pras mana nih Pak? Lagi ngapain di sini? Jam segini? Nggak masuk. Lagi capek. Habis UKT. Oh, habis UKT. Ya. Terus? Habis UKT. Kenapa nggak ikut UKT? Ada aturan libur? Ya, ada. Kenapa nggak masuk? Nggak bisa main. Ini udah pada ini. Hah? Ketua sudah pada janjian. Nggak ada yang masuk. Tuh. Janjian dengan siapa? Siapa yang mengizinkan janjian? Ada ketua yang mengizinkan janjian? Ketua kelas? Wakil ketua kelas atau siapa yang ada di kelas? Tadi ngapain di sini? Oh fitness Pak, tapi mereka ini bagus Pak, ini cabut yang menyehatkan Pak. Mereka kan nggak? Oh. Ada rokok lagi? Rokok siapa? Maafnya cuma gitu aja, salaman dulu dong.